Hai semuanya, balik lagi nih sama Ruhi Nggak TV. Saat berkunjung ke Desa Wisata Pujon Kidul, Malang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno nyanyi duet dengan Denny Caknan. Mereka berdua membawakan lagu berlirik Jawa yang berjudul Losdol yang dipopulerkan oleh Denny Caknan, penyanyi asal Jawa Timur. Oleh Sandiaga Uno, potongan video saat ia duet dengan Denny Caknan diunggah di akun Instagram pribadinya. Saya bersama Mas Denny Caknan dan Cak Percil berada di Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang dalam acara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tulis Sandiaga Uno. Kidul bareng Denny Caknan dan Cak Percil. Makasih. Asik bersaing Anugerah Desa Wisata 2021 dan matur suwun Mas Denny dan Cak Percil. Kunjungan Sandiaga ke Malang pada Sabtu 22 Mei 2021 dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Di acara tersebut, Menteri Sandiaga Uno menargetkan akan mendatangkan investasi senilai 1 triliun untuk kawasan ekonomi khusus Singosari di Kabupaten Malang pada 2023 sampai 2024 mendatang. KIK Singosari memiliki luas 120,3 hektar. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2019 tentang kawasan ekonomi khusus Singosari. Sandiaga mengatakan KIK Singosari akan berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan diharapkan menjadi tempat peningkatan keterampilan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, gimana guys? Silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah video ini dengan cara berkomentar. Dan nantikan ulasan kami berikutnya tentang Happy Asmara dan Denny Caknan hanya ada di channel ini. Dah.